Ngaji. Dari ini, Pak. 1, 2, 3. Oke. Masker dibukanya kan sudah divaksinnya. 1, 2, 3. Cakep. Sekali lagi, 1, 2, 3. Menteri Pendidikan itu bang ya, Nadiem Makarim. Sekarang saat ini menjadi Menteri Pendidikan. Kenapa digugat bang? Adanya dugaan pelanggaran hak cipta milik klien kami Pak Arman Hasan mengenai bisnis ojek online pertama di Indonesia. Kronologinya seperti apa bang? Ya, jadi klien kami ini mempunyai hak cipta berupa ojek online pertama di Indonesia pada tahun 2008 telah diumumkan dan telah diwujudkan dalam bisnis ojek online pertama di Bintaro, melayani Bintaro dan Jakarta. Kemudian pada tahun 2011 Bapak Nadiem Makarim mengaku sebagai pendiri ojek online yang diketahukan di surat kabar harian media Indonesia pada tahun 2011. Karena itu klien kami selaku pelopor ojek online di Indonesia merasa dirugikan. Kerugian materi dan imaterinya apa aja Pak? Kita minta ganti kerugian dan royalti. Totalnya? Total keseluruhan 24,9 triliun rupiah. Besar ya Pak? Lumayan besar Pak ya. Keuntungan ojek online PT Aplikasi Karya Bangsa tahun 2021 kita hanya meminta sebagian kecil. 10% hanya di 2021, tidak belum termasuk kalau kita akumulasi setiap tahun. Itu sangat kecil sekali ya. Oke, Bang. Agenda sidang selanjutnya kapan, Bang? Tanggal 10 Februari 2022. Agenda jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2. Harapannya, Bang, dengan adanya acara hari ini, Bang, apa, Bang? Untuk Pak Nadiem Makarim, apa himbauan Abang juga? Tapi bisa ya dapat diselesaikan secara musyawarah ya, sebagaimana kita telah minta ya klarifikasi sebelum kita mengundurkan, kita telah minta klarifikasi maupun somasi satu kali, dua kali, tiga kali, namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak-pihak Pak Nadiem Makarim maupun PT AWT Goto Gojek Tokopedia. Nah, Abang kuasa hukum dari pihak klien Abang ya, iya, yang pemilik Arman langsung, Hasan, Arman Hasan ini ya, Hasan. Yang asli dari tahun 2014 sudah 2008 telah menjalani bisnis ojek online dan telah dicatatkan kita Arman Hasan ini di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum. Sudah ada berapa? Lima. Perkara nomor berapa? Perkara nomor 86. Nomor 86. Hak cipta ya Bang ya. Oke. Baik Bang, nama lengkap siapa Bang? Saya Haji Rohman SHMH. Kuasa hukum dari mana? Kuasa hukum dari tim advokasi Arman Hasan dari Jakarta Barat. Oke. Nomor WhatsApp ada? Nanti kita kirim yang beritanya.